Aksi unjuk rasa jilid ketiga di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat sempat ricuh Kamis 6 Juli 2023. Ada dua orang massa yang diduga menjadi provokator aksi ini yang telah diamankan oleh kepolisian. Hal tersebut berawal dari masa aksi dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia atau ASRI untuk Indramayu yang mencoba merangsek mendekat ke gerbang Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Tanpa dikomandoi, masa aksi tiba-tiba mendorong barisan polisi mundur. Dalam kejadian itu, bahkan beberapa orang poluan sampai terhimpit-himpit dan terjatuh terdorong oleh masa aksi. Kondisi berhasil kembali kondusif setelah polisi mendorong mundur masa aksi. Koordinator aksi melalui pengeras suara pun meminta agar massanya bisa tenang dan kondusif. Mereka diminta mendengarkan instruksi dari mobil komandan. Aksi pun kembali kondusif setelah koordinator lapangan bernegosiasi dengan polisi. Polisi pun mengizinkan massa aksi maju sedikit mendekati gerbang Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut.